Setelah menjalani beberapa pertandingan yang cukup membanggakan, termasuk menang 4-0 atas Real Madrid, akan tetapi kini Barcelona seolah kembali mengalami masalah yang sama, yakni inkonsistensi. Sehingga banyak yang beranggapan bila sebenarnya Barca memang masih butuh sosok Messi di atas lapangan. Lantas apa yang membuat para cholos berpikir demikian? Bintang utama. Tak bisa dipungkiri bila nama Messi adalah pemain terbaik yang pernah dimiliki Barcelona. Ya, sepanjang karirnya berseragam El Barça, Messi sukses menjelma menjadi pemain yang benar-benar memiliki pengaruh besar. Selain itu, torehan 672 gol adalah salah satu bukti betapa berharganya Messi di mata para penggemar. Messi quiere pisar área. Atención a Messi que amaga por dos veces, se mete hasta la cocina. Messi, gol, 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 gol. Messi. Schön. Messi with an extra burst to the inside. Messi! Messi! Jersey nomor 10. Selepas era Messi, nomor 10 di tim sejatinya telah diserahkan kepada Ansu Fati, yang digadang-gadang akan menjadi the rising star selanjutnya. Namun yang terjadi, Ansu Fati justru lebih sering berkutat dengan meja perawatan ketimbang bermain di lapangan. Alhasil, aura nomor 10 di Barcelona kini kok terkesan sepele sekali ya? Captain atau leadership. Meski dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun faktanya Messi tetap mampu menjadi pemimpin yang baik dengan gayanya sendiri. Berbeda dengan para kapten pada umumnya yang gemar teriak-teriak di lapangan, Messi tetap berusaha kalem dan memberi contoh dengan tindakan di lapangan. Dribbling indah. Nah, salah satu hal yang benar-benar dirindukan fans dari Messi ialah dribbling. Bohong bila ada orang yang tidak menyukai ketika Messi meliuk-liuk melewati lawannya. Ya, kira-kira itulah yang kini benar-benar dirindukan oleh para fans. Terlebih dengan dribbling andalannya, La Pulga kerap memecah kebuntuan saat terjadi deadlock. Selain jago mencetak gol dan melewati lawan, Messi juga jago dalam mengirim umpan. Terbukti sepanjang karirnya bersama Barca, kapten timnas Argentina itu total telah mencatatkan 268 asis untuk Barcelona. Gol-gol ajaib. Nah, di antara semua gol-gol Messi selama membela Barcelona, pastilah pernah ada suatu gol yang tercipta dari situasi ajaib, seperti aksi-aksi Seloran melawan Getafe atau gol tangan Tuhan. Selain itu, masih ada gol-gol ajaib dari Messi yang entah berapa kali terjadi. Wow. Trofi. Ya, selama pengabdiannya untuk Barcelona, Messi terbilang sudah memenangkan segalanya, baik itu trofi domestik, Eropa hingga dunia. Belum lagi catatan individu yang jelas-jelas sekali menegaskan bila La Pulga adalah pemain terbaik yang pernah dimiliki Barcelona. Nama Messi.
Yang terakhir tentu saja adalah nama Messi itu sendiri. Bisa dibilang Barcelona adalah Messi dan Messi adalah Barcelona. Bila ada orang ditanya siapa Messi, maka kemungkinan besar orang itu akan menjawab, bila Messi adalah pemain Barcelona. Memang hubungan Messi dan Barcelona itu erat sekali, dan yang terkadang bikin menyayat hati ketika sesekali para fans di stadion masih menyebut nama Messi, kendati sang bintang telah bermain untuk Paris Saint-Germain. Jadi itulah tadi pembahasan tentang 9 hal yang dirindukan fans Barca dari Messi.